Oke teman-teman, kembali lagi di channel aku Hendra Hermawan. Hari ini kita sedang ada di sentra ikan hias Gede Bage teman-teman. Kita udah pernah bikin video di sini, tapi kita akan update suasana, kondisi, harga dan yang lain-lain di sentra ikan hias Gede Bage ini teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, jika kalian ingin pecinta kucing, kalian bisa ikuti giveaway-nya di video aku yang sebelumnya. Nanti aku akan kasih link-nya di atas ini teman-teman. Syaratnya gampang, kalian hanya subscribe dan komen aja teman-teman. Nanti pengumumannya tanggal 15 Januari aku akan pilih pemenangnya teman-teman. Kalian akan mendapatkan satu ekor kucing. Kita sudah berada di lantai 1 ya. Lantai 2 teman-teman. Lantai 2 di pasar ikan hias Gede Bage. Ini adalah kondisi jam berapa ya? Sekitar jam satuan teman-teman, jam 12. Ini adalah, ini kayak di gedung gitu teman-teman, banyak banget tuh. Ini banyak banget pelapak-pelapaknya teman-teman. Kita akan cari satu-satu. Ini ada apa, Pandoro Aquatic. Di sini khusus ikan kecil-kecil gitu teman-teman. Kita akan masuk lebih dalam lagi teman-teman. Kita akan cari yang tidak biasa. Kalau sebelah sini sih kayaknya aquascape itu teman-teman. Oh ini ada akuarium gede juga. Ada patin, ada sapu-sapu, ada cana, ada oscar, ada lele. Kayak gini teman-teman. Kita lihat aja masuk ke dalam ya, nggak apa-apa ya, nggak ada orangnya juga. Di sini ada manfish, ada ribasnya yang kecil ini 20.000 teman-teman, ada tulisannya. Matanya juga ada ini, ada discus teman-teman. Bawahnya juga ribas ada 20.000. Pokoknya kalau kalian kesini udah ada harganya teman-teman, ditempelin. Oh ini pergapian banyaknya. Ini 50.000 dua ekor, dua sepasang 50.000. Ini semuanya pergapian dengan segala jenisnya ya, aku nggak tahu. Next, kita langsung ke belakang aja teman-teman. Tempatnya ikan purba, ikan purba. Tadi kita apa tadi siapa bilang? Banyak banget ikan-ikan purba lagi nih teman-teman. Kalian tahu nggak ikan purba? Tuh. Ini dimulai dari harga yang kecil itu tadi hanya bilang nih kayak gini. Ini 600.000. Kalau yang besar-besar kayak gini dia 1.500.000 teman-teman. Tuh. Kalau yang ini lohan-lohan kayak gini teman-teman, dia itu harganya 1 juta semuanya. Tuh, 1 juta. Tuh. Kalau kalian suka lohan langsung main ke sini. Di sini toko ini tuh spesialis ikan purba teman-teman. Kayak gini tadi ikan cerai tadi. Harganya mahal juga nih. Ini lagi ngetren banget. Sampai di sini juga semuanya ikan purba teman-teman. Ini kita ke toko selanjutnya teman-teman. Toko selanjutnya sebelah sini. Ini spesial ini teman-teman. Spesial predator ini ada arwana, Kelberi, mono, Kelberi, sama apa ini? Kalian tahu yang ini apa? Kalau tahu terus di kolom komentar. Ada juga yang ini, kayaknya ini Malaysia nih, arwana Malaysia gitu. Ke sebelah sini teman-teman. Sebelah sini ada ini albino. Albino apa? Oscar. Nih, ini sama kaviat. Ini kaviatnya 150.000 sepasang teman-teman nih, sepasang. Empat ekor 150.000 tuh. Lagi banyak stoknya tuh. Banyak banget kan? Terus bawahnya oh ada spatula juga tuh. Sebelah sini ada nih yang lucu nih. Tawes layer teman-teman tuh. Harganya 175.000. Ikutin tangan. Keren banget ya. Tuh dekat sih. Ini keren loh tawes layer ini. Ini juga ada ini buat sendiri nih. Bawahnya ada ini grand fish juga tuh, kecil-kecil ini 5.000-an teman-teman. Lagi banyak stok. Nah, ini dia
ikan sejuta umat, teman-teman. Komet 5000-an. Biasanya kalau anak kecil ngamuk mau ikan hias pasti dikasihnya ini. Ini ada juga yang keren, teman-teman. Kalian tahu apa? Ini dia. Nah. Ini Channa auranti. Oh, berapa ini? 1,5 juta, teman-teman. Gila, ini cantik banget ya. Cantik. Harganya 1,5 juta, teman-teman. Tuh, ya. Keren banget ya. Next, sebelah sini ada ikan koki. Ikan koki. Bawahnya juga ada kapiat sama nila layar. Kalau sebelah sini ada nila selayer lagi, tawes selayer, teman-teman. Bawahnya kayak timbar 85.000 per ekor. Oke, sekarang kita ganti ke tempat yang lain. Di sini ada, itu kayak ikan kerapu ya. Ini ikan kerapu, teman-teman. Tuh, lihat ikan kerapu. Iya kan, ini tuh ikan kerapu, teman-teman. Ini ikan favorit aku nih, kalau dibakar ini harganya gurih, tapi ini ikan kerapu hias kayaknya. Ini harganya berapa ya? Teh, kalau ikan ini kerapu kan teh? Iya, kerapu. Berapa ini teh harganya? 700. 700 tanya. Iya. 700-an. Ke dalam aja tuh. Ke dalam ada Nemo. Ya, kita lihat ke dalam ya, teman-teman. Jadi suruh masuk sama tetenya. Nah, ini ikan laut itu, teman-teman. Oh iya, ikan laut ini, air laut. Dan juga Nemo nih, ada Nemo. Bagi kalian suka air laut nih, Nemo. Oh. Ini breeding di sini teh? Enggak. Ini ngambil dari Bali gitu. Ini ngambil dari Bali. Iya. Harganya berapa teh ini teh? Ini 20.000. 20.000 satu. Ya, satu. Selain Nemo ini apa teh? Yang mana? Oh, yang kayak zebra gitu teh. Ya itu zebra. Zebra berapa? Zebra 15.000-an kalau yang di sini. Oh, 15.000. Kalau yang ininya jair laut yang. Oh, jair laut berapa teh? Sama 15.000. Kalau yang biru yang enggak ada kuningnya itu Blue Star berapa teh? Kalau ada kuningnya kan ada kuningnya itu. Iya, ada kuning belakangnya tuh ya. Kodangan. Harganya sama 15.000-an semua. Iya, sama 15.000. Berarti ini mau 20.000 ya. Ini teman-teman. Air lautnya apa aja teh? Cuma Nemo sama itu ya? Iya, cuma. Paling sama kerapu ya teh ya. Sekarang kerapu tuh lagi banyak yang suka ya teh ya. Iya. Itu mulai dari berapa tadi? 700 sampai semuanya 700.000. Ini berarti kalau kalian cari ikan air laut langsung aja ke yang nomornya di depan? Di depannya? Iya. Pokoknya paling pojok aja teh. Teh, mohon ya. Sama-sama. Kalau spesial air laut di sini, teman-teman. Next, kita lanjut video. Masih berada di film. Oh, ini nih. Ikan air laut. Ini juga yang udah jadinya nih. Emang Nemo tuh cantik banget ya. Nemo tuh cantik sekali tuh, lihat. Ya, cantik sekali. Ini yang tadi kodangan. Oh, ini ada. Oh, kemana nih? Merlin kenapa tidak berbuntut? Kalau ini mini rafting kok emang bisa ya? Tapi ikannya hidup, teman-teman. Kita next, teman-teman. Kita ke daerah sini. Daerah sini. Ada Menfis, ada Oscar, ada Kaviar, lumayan besar-besar. Juga, kalau kalian penasaran, langsung aja datang ke pas sentra ikan hias Gede Bage, teman-teman. Nah, sebelah sana ada Mono.
Ngiring ah. Ini ada kelberry kayaknya ya. Ini kelberry sama mono teman-teman. Ini juga ada ikan purba bawah nih. Harganya 600 ribuan. Nah, kalau yang gede tadi 1.600. Emang lagi banyak banget ini teman-teman stoknya di sini. Stok ikan-ikan purba. Stok ikan purba. Tuh kan banyak lagi di sini juga ada lagi. Emang lucu sih teman-teman ya. Kalau di bawah ini, wah ini bebasnya udah gede nih. Ini kalberi banyaknya. Ini udah gede. Ini mulai dari 150-an teman-teman. Kalau yang kecil ini kan 20 ribuan. Ini yang kecil kayak gini. Next. Sebelah sini, nah ini yang lagi ngetren hari ini nih. Ini siklit. Persiklitan. Sebenarnya siklit itu banyak banget jenisnya teman-teman ya. Ini agak bingung juga. Soalnya bentuknya sama hanya warnanya aja beda. Ini apa namanya ya teman-teman? Kalau kalian tahu tentang siklit ini, tolong tulis di kolom komentar teman-teman. Ini apa aja jenisnya ya? Sebelah sini juga siklit. Tuh. Ini juga siklit. Oh juga siklit, tapi siklit itu ada dua katanya, dari Afrika sama dari Eropa kalau nggak salah. Kalau ini apa? Wah ramai banget nih. Kalau kalian punya ikan apa akuarium panjang ini cocok nih, lihat nih bergerombol. Sebelah sini masih tutup teman-teman. Nah sebelah sini nih, kalau tadi khusus ada buat air laut, predator, persiklitan, pokoknya lengkap di sini. Nampaknya di sebelah sini. Kalau ini cana, percanaan teman-teman. Cana. Sampai bawa-bawa cana nih. Aku juga nggak tahu sih jenis-jenisnya apa teman-teman. Pokoknya yang kalian cari cana nih banyak. Hanya nggak ada soal ini juga. Ini cantik loh ini. Ini auranti kali. Juga cana. Banyak banget percana. Next kita ke belah mana lagi ya? Ini kali ini sebelah sini ada apa ya? Jadi kita akan ke tempat berikutnya. Kalau toko sebelah sini full musik. Siapa yang nyanyi ya? Yang main gitar sendiri. Nah kalau sebelah sini kayaknya ikan koi juga. Ah, Wios video. Boleh. Ikan koi. Ini ada jenis apa aja sih? Ada. Kalau ikan koi. Hah? Kalau ikan. Ini koi kan? Iya, koi. Apa aja jenisnya? Beda-beda enggak sih, Bang? Ini beda-beda, ada yang gosanke, ada curi. Ini kalau jenis gosanke ada suar. Oh. Ini mulai dari harga berapa ini? Kalau yang ini mah dari harga 50.000 ke atas. Gitu. Kalau yang ini 100.000 sampai 400.000. Jadi saya tambah. Ini ada Yusuri, Shiro, Platinum, Kabuto. Banyak juga jenisnya. Iya. Kalau yang paling mahal di sini apa? Kalau yang paling mahal ini kali. Ya, ini yang Goromo. Goromo. Goromo terus Kikoryu. Itu berapa tuh harganya? Kalau Kikoryu itu dia di 2 juta. 2 juta harganya. Terus yang Asagi yang ini jadi 1.500.000. Kalau ini apa banyaknya? Oh ini banyaknya Shiro. Oh ini banyaknya Shiro. Shiro itu yang hitam putih. Oh hitam putih itu Shiro namanya. Ya, kalau misalnya yang merah putih hitam. Oh ini yang sering ya, banyak soa. Di foto makanan ikan ya? Iya. Soa. Itu soa ya. Mulai dari berapa harganya? Kalau ini dari 2,5 sampai 750.000. Ini koki. Ada koki ini ya? Beda-beda. Kalau jenisnya koki
koranda, tricolor. Oh, ini berapa harganya? Oh, ini 250. Koranda. Oh, 250. Bawah ada rancu. 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 Ini ada yang Thailand, ini rancu Thailand. Oh, Thailand itu. Iya, dia lebih di 3,5. Ya, ini 3,5. Iya. Kalau mau rancu-rancu yang kelas-kelas fancy ada di sini. Oh, ini kelas ini yang hijau, dia masih bisa mutasi, bisa masih jadi jumbo. Ntar mutasinya jadi merah. Mutasi jadi merah. Harganya berapa? Kalau yang ini 3,5. Kalau yang ini yang rancu-rancu hibrid, ini di 300-an. Itu gini mukanya. Iya. Yang oh, gitu. Yang paling bagus. Yang bagus ini. Ini kepalanya doang. Oh iya. Itu harganya sama 300. Itu 3,5. Oh, 3,5. Berarti ini mah spesialis ya. Kalau paling mahal di koki yang mana? Kalau ini di pensi. Oh, yang paling ini ya? Iya. Di kelas-kelas pensi. Dari bentuk poster bodinya juga beda. Makasih ya. Ya. Nah, gitu teman-teman yang kalian cari ikan hias apapun di sini ada teman-teman. Langsung aja kalian merapat ke sini di sentra ikan hias Gede Bage. Nanti langsung googling aja teman-teman. Langsung googling datang ke sini. Ini nggak terlalu ramai kok, enak kan buat kalian cari-cari ikan atau cari-cari pohon aquascape teman-teman. Ini juga nih, sama nih. Pokoknya di sini lagi banyak banget ya ikan purba teman-teman. Tuh, sapu-sapu juga nih. Tapi sama kayak yang tadi. Oke teman-teman, mungkin segitu aja kita keliling-kelilingnya. Aku juga akan cari ikan buat tank aku dari pakannya teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe teman-teman video aku. Kita akan keliling-keliling lagi Bandung. Kita akan cari-cari lagi hewan-hewan. Kalian mau kemana bisa jadi komen teman-teman. Jangan lupa nih teman-teman, ingetin buat kalian yang suka kucing teman-teman, aku ngadain giveaway buat kalian. Gak bohongan, ini serius. Ada yang komen soalnya katanya bohongan teman-teman. Ini serius, aku ngadain giveaway buat subscriber aku. Ya seharusnya harus subscribe teman-teman. Karena nanti aku akan umumin di tanggal 15 Januari. Nanti aku akan acak komen. Jadi kalau diacak itu kalian semua berkesempatan, bukan aku yang milih sendiri, tapi diacak ya, diacak. Nanti aku akan pilih 5, disaring lagi di satu. Dapat apa? Dapat kucing dari aku teman-teman. Oke, untuk segitu aja, segitu aja teman-teman video kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe. Dadah, assalamualaikum.